motif ini. Jadi ingat motif batiknya Cirebon, Megamendung. Mirip ya? Penyempitan, mungkin ada checkpoint. Oh, diperiksain tuh. Masih ya, padahal udah jauh ke dalam ini. Udah jauh dari border. Waduh, kita diperiksa. Waduh, ada apa gerangan? Halo. Oh, dicatetin nomornya. Waktu saya lihat petugas memeriksa plat nomor saya dan cross check dengan data di handphonenya, canggih nih polisi Thailand. Berarti data motor saya waktu masuk border Thailand sudah terkoneksi dengan data polisi ini di handphonenya. Tapi ya tetap deg-degan juga ya. Hai. Ayo, come from Indo. Indonesia. Oh. Indo, macam Indo. Okay, okay, siap lah. Okay, that's it. Okay. Thank you. Nih, pertama kali untuk hari ini kita dicek. Biasanya lewat-lewat aja. Kemarin sekali, hari ini sekali. Sampai mana nih? Sudah muncul tulisan Bangkok, arah Bangkok. Nakhon Sawan 108 km. Iya, panas banget. Setelah menempuh kurang lebih 40 km dari titik tadi di stop polisi, kami memutuskan untuk ngadem dulu karena cuaca sangat panas. Sudah di atas 38 Celcius. Rehat sejenak, minum es teh, kembali sedikit segar, yuk gas lagi ke Nakhon Sawan. Harusnya 55 menit katanya udah sampai ke Nakhon Sawan sebelum menjadi terlalu panas. 38 Celcius. Mending sambil motoran. Kalau udah jalan begini lumayan. Agak lumayan. Nakhon Sawan. Terus jalannya lurus saja. Lampu hijau. Yuk. Jangan sampai kena merah, lama banget belum merah. Wah, di kanan semua berbunga. Atas siapa banyak berbunga? Di depan ini, aduh, saya tutup dulu. Di depan ini, tadi kok waktu riding kok rasanya nggak ada bau yang aneh-aneh ya. Lah saya amat-amati, aduh, truk bawa babi. Jadi pantes baunya kok nggak enak. Nah makanya saya hangback, jalannya kencang dia 100 lebih. Nah saya hangback dulu, biarkan dia ke depan-depan. One safety first, tidak bau first. Nah ini kayaknya sudah dari kota, apa tadi? Nakhon Sawan. Terus kita masih harus lurus lampu merah. Di depan kita harus putar balik karena hotelnya ada di kami. Kota Nakhon Sawan artinya Heavenly City atau kota yang seperti surga. Penduduknya 82 ribuan dengan akses jalan yang lebar-lebar. Nakhon Sawan ini letaknya di lembah, makanya tidak heran kalau kelembapannya tinggi ya, sekitar 70%, dan malam sekalipun temperaturnya tetap di atas 30 derajat Celcius.
Nakhon Sawan letaknya 250 km di utara kota Bangkok. Yang di bawah yup-yupan dekat mobil aja, kalau nggak kotor sih. Oke, siap. Lunyu ini mah. Sampai di Nakhon Sawan, kami istirahat dulu untuk menghindari cuaca panas dan heat stroke. Nanti kalau sudah malam, sudah mulai agak dingin, baru kami mulai keluar lagi jalan-jalan di kota Nakhon Sawan sekalian cari makan malam. Kita sampai di Paradise Park di Nakhon Sawan. Oh, ada patung. Oh, itu patung naga. Sana, udah sana yuk. Nih, pintu masuknya. Kita masuk. Wow, rame. Kan pada olahraga. Itu nya. Wow, naga ini. Motif ini jadi ingat motif batiknya Cirebon Megamendung. Mirip ya? Mestinya ini untuk menggambarkan laut ya, bukan awan. Sobat Motorit, malam ini kita jalan kaki setelah seharian di atas sadel motor, bosen kan ya? Jadi kita jalan-jalan kaki mengeksplorasi kecil-kecilan sih kota Nakhon Sawan. Dan kita sedang di City Park, lalu jauh itu, sekitar 1,5 km dari hotel tempat kita nginep. City Park ini didominasi dengan badan air, kolam gede banget di tengah. Ada pulaunya di tengah, ada dua jembatan menghubungkan. Ini penuh dengan jam segini, jam 7 malam, penuh dengan orang-orang yang sedang olahraga. Enak sih suasananya. Padahal temperaturnya 33 derajat. Tapi orang tetap olahraga, enak. Dan didominasi juga dengan patung naga. Ini seneng banget ada naga di sini. Banyak kelelawar berterbangan di sini. Kita coba ke situ yuk. Jalan sana yuk. Selesai dari Paradise Park, kami jalan ketemu restoran yang nggak bisa baca juga namanya apa. Tapi yuk kita coba. Yuk, mari. Oh, rame. Cangguro. Sobat Motorit, kita mau nyoba restoran yang konon cukup terkenal di sini, Decent Restaurant. Hebatnya lagi saya bisa merokok. Wah, that's good. Kayaknya baru kali ini deh, setelah muter-muter Asia ini, ASEAN ini, setelah muter-muter Asia Tenggara ini yang kita menyempatkan untuk makan yang decent. Coba dulu. Oh iya, smoking policy in Thailand itu cukup tegas ya. Jadi memang tidak boleh kita merokok di dalam premises. Dendanya itu dari 2.000 sampai 5.000 Thai baht, atau kalau di convert ya 800.000 sampai 2 juta. Nah, makanya kami selalu nanya kalau mau merokok gimana. Kalau dikasih, boleh. Very good.